di samping kita pakai celana ketat pakai baju seputih biar keren tapi gue dari lahir udah keren dari lahir udah keren gua kece gua kece gua kece deh gua Tepuk tangan bisa diterusin non-stop sampai dua hari lagi saya kasih basreng nah. Ada basreng Cemilan hari ini adalah basreng, baso goreng. baso goreng Jadi baso goreng itu bikinnya gimana Dito? Bikin baso, baso biasa, digeprek, di penyet, digoreng goreng. Oh, Udah, jadi di baso digoreng, jadi basreng Tapi kalau misalnya aku masukin lagi ke kuah mie baso Dia lagi, jadi bulet lagi nggak? Kan baso itu, baso itu enaknya kalau mulai pakai ya? mie Hah? Gimana dimasukin kuah lagi terus dia Iya, jadi aku lagi. makan itu kan udah gepeng-gepeng nih gitu terus, kan nih kan nih coba nih Nih ya yang lagi nonton hai selamat siang sudah makan belum belum nggak apa-apa aku juga belum makan Nih basreng, basreng. ini kan baso digeprek jadinya bulat terus digoreng terus jadi keras begini kan yes, Jadi betul. cemilan bisa dimakan kapan aja tapi kalau misalnya kayak gini terus aku masukin ke kuah mie baso gitu Aku tanya jadi bulat lagi enggak kan lumayan Iya, jadi maksudnya kita bisa taruh ini di kantong. Eh, demi baso, celup-celup gitu kan di air? Hmm. Kayak itu loh yang mainan uh, buaya taruh di air jadi gede, iya hmm. kan? Emang ditaruh kalau ditaruh minyak tanah mungkin dia membesar teh. Cal kalau dia, minyak <laughs> <Loh, bakso. laughs> Oke, okay, saya tantang untuk yang jago masak ya. Tuh. Saya nggak tahu siapa pencipta basreng, siapa yang Betul. dia mungkin ngelihat baso bulat terus dia rada. Aku nggak suka ini, geprek. Nah. Ah, basah, goreng jadi kering gitu ya. Saya tantang untuk bikin lagi bakso yang kayak gitu tapi kalau dimasukin ke kuah bakso dia jadi bulat lagi. Aku beli banyak banget pasti kan. Man, ada... Wow. Oh. Ya kan? Jadi gampang ya taruh yeah, kantong ready bisa. Iya, Oke. Okay. Hari ini aduh tamunya kece dari lahir. Pasti Aku mau tak. tanya dulu sama Dito. Dito yeah. ini kan sekarang laku banget ya. Uh, bang. Setiap weekend pasti ada show. Yep. Hari biasa pun selalu ada show ya. Uh -huh. Beberapa kali juga terlibat dalam satu pagelaran yang di situ ada Mas Erwin Gutawa. Uish. Betul, nah, kayaknya kalau pegelaran musik, ada seorang Erwin Gutawa dengan orkes lainnya itu, itu pasti udah nggak usah. Orang udah nggak bilang ini acaranya keren, nggak ya? Udah pasti, aku pengen nonton. Gak pasti keren. Gak ada yang nanya-nanya yeah. lagi. Menurut pendapatmu, gimana setelah ikut terlibat dengan Mas Erwin Gutawa? Yang pasti uh, senang, ya, Teh. Ya, dedekan juga awalnya saya tidak percaya untuk bisa ngikutin Mas Erwin ke gitu. loh teh. Kadang-kadang aku tuh nanya sama di tour rada nyesel tapi gimana gitu ini jawabannya, <laughs> ini jawabannya bener apa enggak sih? Enggak enggak bener. Pokoknya Mas jawabannya Erwin, Mas rekayasi. Erwin, Mas Erwin itu pertama uh, tegas, ya kan. Tegas. Terus. Oh tegas uh, bisa galak juga Mas Erwin? Luar biasa. Bukan galak ya teh apa galak. ya? Uh, lebih kayak. Pokoknya kalau sebagai musisi, main sama Mas Erwin udah harus mengikuti part yang dia buat. Jadi okay. lebih ke arah uh, detailnya harus detail, terus pukulannya oh. misalnya harus 4/4 4 atau eh uh, seper16-nya itu benar-benar di liatin, diitin karena dia kan perfect banget gitu. Perfect ya? banget ya? Okay, Untuk di tem atau segala macam. Jadi menurut aku ya Mas Erwin ya luar biasa aja karyanya. Udah yang ngikut dia udah kayak apa ya udah kayak deg-degannya udah kayak Oh, deg-degan. Tapi kamu sudah berapa kali ikut uh, uh, satu pagelaran di mana ada Mas Erwin Alhamdulillah di situ. sering, tapi setelah ikut acara ini jadi berkurang gitu teh. Nyalain acara gue. nggak uh, enggak dengar-dengar sih karena jadwal latihannya nggak bisa jadi ya, mau nggak mau aku harus rela teh. Oh my God. Sebentar. Tuh. Kalau kita dengerin orang bicara, kita harus bisa baca apa yang ada di antara kata-kata itu? Apakah berarti kamu mengatakan kamu memilih aku daripada Mas Erwin? Iya. Ada orangnya loh. Iya, benar. Ada orang, kamu harus ngomong sendiri ya. Coba tolong dipanggil. Ya udah deh aku panggil. rap tadi nilai sama Mas si Erwin ketawa. Come on baby. Yes. Ini dia acara keren punya. Ada Sarah Sehan dan aku di sini pengen cerita cerita tentang Erwin Gutawa dan yang karya karyanya. Erwin Gutawa sangat besar sekali karya karyanya. Semua orang musisi pingin main sama dia. Yuk ngobrol ngobrol aja sama dia. Let's go ini dia Erwin Gutawa.

Oke, mainnya okay. keren, disiplinnya juga bagus. Oke, okay. 4 per 4 apa 1 per 16, apa tadi itu katanya? atas nggak? Itu matematika. ketekan matematik. ke ya. <tukannya>. <tuk> kalau lama saya bukan belajar, musik, eh, bukan main musik, kita belajar matematik. Jadi istilahnya, oh, <tukannya>. kalau <tuk> uh, ikut Mas Erwin itu masuk kampus. Deh. Masuk, masuk, masuk kampus. kampus, belajar lagi? Belajar oh, lagi. Ya. <tuk> Silakan duduk Mas Erwin. Bagaimana aku? jangan hidup, ngomong-ngomong, ada Mas Erwin di sini? Ya. Dito itu kalau ngered di acara ini nah. uh, di program ini itu dia selalu uh, spontan, hmm. impromptu semuanya, nggak hmm. pakai ditulis, nggak pakai persiapan atau apa segala macam. Tadi Dimana dia mas. bilang ikut pagelaran Mas Erwin itu beberapa kali, tapi tiap ikut pagelaran masih grogi, apalagi kayaknya disuruh nge-rap. Tapi harus dinilai mas, 5 sampai 10. Dia main perkusi oke okay, kan, setiap ikut konser. Yeah, konser. Atau di -top Iya, udah oh. di close up-close up, close up oh, iya. ya. Uh, sekarang kalau nge-rap 5 sampai 10, 5 paling rendah, 10 paling tinggi. Menurut mas Erwin, berapa Dimana dan mas? kenapa? mas, ya? jadi aku, Masa sekarang dia selain di percussion, kalau dipanggil untuk job-job sebagai yeah, rapper juga. Yang ini aja, tujuh setengah. Tengah-tengah, tujuh setengah. Tujuh setengah? Tujuh setengah. Oh, oh Bayar lah. Seorang Mas Asal. Erwin loh. Itu pas rata-rata banget nah, ya, Brun, di atas ya. Nah, ini kalau tujuh setengah, ya Bakatnya hebat, tapi latihan lebih banyak lagi Iya, no. 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 ya, harus latihan no. lebih banyak lagi. Yes, bro. No. Ah. Ini Mas Erwin ya seperti aku bilang tadi ya kalau misalnya ada satu pagelaran ada konser gitu di Indonesia melibatkan penyanyi-penyanyi besar dan segala macam kadang-kadang penyanyi-penyanyi juga ada yang baru-baru juga ya iya. tapi kalau ada Mas Erwin kayaknya orang nggak usah nanya lagi ntar keren gak ya konsernya? Ah, gue penasaran yang pasti mereka kadang-kadang nama penyanyinya oke memang oke tapi kalau ada Mas Erwin ah gue pengen nonton ah karena pasti keren banget hmm. itu uh, awal terlibat dengan konser-konser segala macam itu. Rusah ya benar nggak sih tahun ya, 2000 tahun 9... Dan, eh, 1993 se... Oh 93 <laughs> aku belum lahir ya, oh, kan? Mas Yairin tahu aku belum lahir Dia ya, oh, yang ngomong Mas oh, ngomong bukan aku yang ngomong oh, ya Oh 93 ya 93. Oh ya kalau 2000 mau udah kesini oh, 93 ya. terus Pas konser besar di JCC itu uh, yang pertama almarhum... kali orang penyanyi Indonesia itu almarhum Krisya tahun 94. Itu 94. Jadi Main 93 di Bali, dan ya. dari situ udah langsung konser apa segala macam <laughs> ya, ya, ya. gede. Ha -ha. Nah, waktu pertama kali itu kan uh, semua orang juga suka banget sama karya-karya Mas Krisya almarhum hmm. ya, sudah pasti itu timeless banget. Hmm. Nah, pertama kali terlibat di situ gimana rasanya apa yang dirasain waktu Iya dulu kan kalau kita konser harus melihat uh, suasana di industri musik di tahun-tahun segitu ya. Jadi kata-kata konsep tuh jarang dipakai konser itu belum ya, okay. belum inflasi kayak sekarang okay. apa aja bikin konser-konser ya Jadi nyanyi, penyanyi nyanyi sendirian selama dua jam nggak ada selalu fa, ya benar jadi friday show rame ramai nah, ya macam-macam waktu macem itu ya. kebetulan kan saya dekat uh, deket sama uh, uh, apa ma apa ya pengen banget lah gitu uh, ada seorang penyanyi Indonesia yang bisa apa uh, tunggal jadi ya. nyanyi selama dua jam dan orang datang untuk emang khusus untuk dengerin nyanyiannya dia ya, gitu oh di tahun itu belum ini belum ya belum ada nah mulai nah, ya. nah ketika kalau okay. uh, mulai dengan Rusanaya karena saya ya. dekat karena album albumnya Rusanaya saya di uh, jadi musiknya ya. Ya. Jadi nantangin dia uh, main terus kemudian tahun berikutnya emang kesempatan yang hebat tuh karena saya mendapat uh, uh, Christian mempercayakan saya untuk uh, membuat konser dia pertama kali dan itu penyanyi Indonesia pertama kali di balai sidang waktu itu okay. balai sidang itu tempat untuk artis bule aja semuanya nggak ada ya, emang, ya, ya, Indonesia masuk. Dirik, ya, jadi ya, ya. emang su uh, mungkin suasana yang harus di ini ya diingetin itu yang bikin kita apa ya menurut saya ya bangga juga ya, pengen banget lah pada saat itu betul untuk bangga banget karena emang kayak saya sama sahabat saya Jai Subiakto selalu mem apa ya yang jadi apa ya partner saya selalu pengen men apa ya, menampilkan orang Indonesia penyanyi Indonesia lagu-lagu Indonesia iya 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 itu ya. nah kesempatannya bikin konser nah setelah dari situ <laughs> itu akhirnya karena konser itu itu akhirnya jadi kayak semacam kayak patokan Habis itu kan ada Kresyanti ya. itu juga jadi patokan Tuh, juga jadi ya. kayaknya kalau bikin konser harus begitu nah, <laughs> harus sudah harus ya. Nggak, akhirnya setelah ya. kayak gitu kalau uh, akhirnya kerja sama-sama yang lain gitu itu terasa nggak bahwa itu patokan dan semuanya pokoknya mas pokoknya berharap harapannya begini 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 gitu. Iya artinya kalau saya bikin konser kan kalau saya mencoba untuk apa ya mensakralkan kata-kata konser. Ya, okay. Konser itu sesuatu yang harus sesuatu yang hebat. Oke okay, oke. Okay. Karena itu harus menyajikan kehebatan si penyanyi itu iya. atau lagu atau siapapun apapun okay, nonton, okay. gitu. Jadi, nah itu yang selalu saya usahakan gitu. Saya selalu mencoba mem membuat satu kemasan musik yang bisa mengeksplor kehebatan semua penyanyi. Iya, jadi kalau namanya konser harus luar biasa. Harus luar iya, biasa, biasa, biasa apapun gitu, gitu, kira-kira gitu. Wah ini pas banget, kayaknya cocok banget karena saya memang berharap kayaknya saya ada rencana mau bikin konser. Be nah, kita iklan dulu sebentar ya. Berdua. Ada pemainnya satu langsung. Be buah. Lagunya eh? belum ada mas, oh, tapi konsernya oh, oh, udah yeah. ada. Jadi kita ngomongin pas iklan aja ya biar tidak Sama yang lain. Kita iklan dulu jangan kemana-mana mas Erwin Gultawi. Ada ini musiknya.